Hai, kembali bersama saya. Hai, kembali bersama saya di Bijan Muri, your favorite naturopathic practitioner. Edisi Ramadan Cooking Club, rambut udah acak-acakan. Oke, benerin rambut dulu. Day 24. Day, ya, day 24. Acak-acakan banget rambut aku. Aduh, sudahlah ya. Aduh, beneran ini. Beneran kok jadi acak-acakan tadi kayaknya gak tahu acak-acakan. Hi everyone. Julia, mohon maaf aku belum jawab telepon kamu. I call you tomorrow, darling. Hi. Rambut acak-acakan, gelap ya di sini. Let me just turn on. Tambah gelap. Okay. Hi. Okay, hari ini kita masak apa lagi? Kue, 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 kue. Bentar sih, nyari kebetan dulu ya. So, I'm not that great of a... Kalau soal baking, saya ugal-ugalannya lihat resep, terus saya ganti-ganti. That's what I do when I bake. Mami Deb, halo! Jadi, yuk kita bikin dua macam sekarang ya. Saya akan bikin satu cake, butternut squash cake, terus sama butternut squash pancake. Mana yang mau pakai telur, mana yang nggak mau pakai telur? Ayo, saya kasih pilihan nih, yang mana yang mau pakai telur. Saya goreng telurnya dulu ya. Oh, telurnya di bawah lagi. Han, can you get some eggs please for me? Thank you. Minta bala bantuan. Oke, yuk kita mulai yuk hari ini. Saya akan membuat dua macam. Sebenarnya itu tadinya niatnya ini bisa diganti sama carrot ya sebenarnya ya. Jadi nggak perlu butternut squash. Sebenarnya saya tuh lebih suka carrot cake. But somehow kita kan lagi WFH. Jadi saya tuh hanya menggunakan barang-barang yang memang bahan-bahan makanan yang memang saya belanjain dan saya abisin maunya gitu lah. Jadi kebetulan memang ada butternut squash belum saya pakai, kemarin anak saya mau beli. Jadi saya pakai itu dulu. Jadi sama aja. Jadi boleh diganti-ganti ya. Nah, where is the thing? Thanks, man. Ini pasalnya dipersiap-siapin taunya pas hari H-nya tetap aja mesti ngubek-ngubek. Thank you. So, satu pakai telur, satu nggak pakai telur. Jadi kalau yang nggak pakai telur itu resepnya gampang. Jadi untuk menggantikan satu telur itu adalah 1 sendok makan chia seed. Kemarin kan saya pakai flaxseed, jadi boleh pakai flaxseed atau pakai chia seed. Hari ini saya pakai chia seeds ya, sesuai janji saya. Jadi saya 1 sendok itu, nih saya mau pakai 2 telur, jadi saya 2 sendok ya. 1 sendok dicampur dengan 3 sendok air. Air matang. Oke. Oke. Apanya susah nyarinya? Susah nyari apa, Bu? Apa yang susah? Telur. Egg free. Oh, nggak pakai telur. Oh, gitu. Oke. Ya, pokoknya kalau nggak mau pakai telur, tinggal gitu aja. Telurnya diganti sama 1 sendok chia seed atau flaxseed. Dicampur dengan 3 sendok air matang. Terus didiamkan sekitar 10 sampai 15 menit. So if we want to replace eggs, you can use chia seed or flax seed. Mix it up with 1 tablespoon of chia seed or flax seed. Mix with 3 tablespoon of water. Yeah. Cook water. Nah, karena ini harus didiamkan 10-15 menit, itu cuma punya waktu sejam ya. Ibu Debbie harus tidur, kemarin udah kemaleman tidurnya. Jadi malam ini harus tidur.
Nah, jadi satu pakai telur, satu nggak pakai telur, tapi prinsipnya sama ya. Nah, ini saya akan buat yang cake-nya. Nanti itu buat yang pancake-nya. Oke. Berapa banyak yang join saya? So, I'm using my recipe. Lumayan yang udah pada sahur belum? Apalagi sahur. Ya, jadi bisa bikin eggs free sendiri. Chia seed mesti direndam di dulu enggak, Bu? Ya ini kan makanya direndam, Bu. Ini nih, ini lagi direndam, dicampur direndamnya. Oke. Boleh kalau mau, sebaiknya sih malam sebelumnya udah direndam duluan, jadi udah di-preparein. Tadi saya tuh kepengen rendam terus sama Bu Kinci dibilang, "Bu, the married couple." Jadi sambil ngejawab email saya nonton Married Couple. Jadi beginilah ya. Jadi lupa tadi tuh. Udah pernah nonton belum? Anyway, let's do this. Karena waktunya cuma mepet. Dan saya juga harus tidur. Nah, untuk kuenya, saya menggunakan 3 telur. Jadi kalau yang mau ganti pakai chia seed atau flax seed, jadi berapa hitungannya kalau 3 telur? 3 sendok makan chia seed atau flax seed dicampur dengan 9 sendok makan air. Yes. One egg. Oh, jangan ngetin saya terus deh. One egg. Two egg. Masuk telurnya. Terlalu ugal-ugalan Ibu Dewi. Oke. Lalu kita akan masukkan 3/4 cup. Harus cup measurement saya. Tiga per empat cup, sepertiga, setengah, satu, seperempat. Oke, 3/4 cup berarti 3 × 1/4 ya. Just checking. Nah, saya pakai maple syrup, jadi nggak pakai gula-gulaan ya. Satu, boleh dikurangin kalau nggak terlalu suka manis-manis. Dua, ini saya kurangin dikit ya dari ujung cupnya. Cuy, pas abis ya. Terus makan pancake-nya pakai apa? Nggak apa-apa deh ya. Oke, nah lalu saya tambahkan juga 2/3 cup olive oil. Sehat ini cake-nya pakai olive oil ya kan? 2/3 cup. Jadi 2 ini. Kalau suka VCO silakan, atau apa? Minyak kelapa silakan. Terus, nah, ada tambahan adalah 1/2 sendok makan baking powder. 1/2 teaspoon baking powder. Tiga perempat teaspoon baking soda. Nanti pamerin saya ya yang sukses membuat gluten free, egg free, dairy free cake. 4
cinnamon 1 sendok makan. Jadi lumayan ini spice ya. Ini enak banget loh. Maksudnya ini tuh ini seperti sama resepnya mirip dengan resep carrot cake saya. Sama nutmeg atau biji pala. Sebentar, di mana nutmeg saya? Nutmegnya adalah 3/4 tablespoon. Oke. And kita aduk ini dulu ya. Saya menggunakan mixer. Saudara-saudara ini baru beli. Waktu udah lama banget saya nggak bikin kue yang dipakai mixer-mixeran. Biasanya pakai ini aja, pakai apa? Pakai food processor. Nah. Gimana puasanya? Ini ada 1 cup butternut squash yang sudah saya kukus dan saya haluskan. Oke. Lalu saya tambahkan 1/3 gluten free all-purpose baking flour. 1/3 Jadi ternyata ya challenging juga baking sesuai dengan resep yang digonta-ganti, tapi bisa. Nggak ada yang nggak bisa asal ada usaha, ya nggak ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang nonton ini. Belepetan dikit nggak apa-apa ya. It's not about perfection, it's about the nutrition. Oke, ini kita aduk. Siap semua, pastikan. Dan nanti ada edit ingredients-nya adalah
2 sendok makan Greek yogurt, tapi saya menggunakan coconut yogurt instead. Jadi silahkan kalau yang aman mau pakai Greek yogurt bisa, mau diganti seperti saya juga bisa. Jadi ini dairy free, gluten free, tapi ini masih pakai egg kalau yang ini, tapi bisa diganti. Nah, saya tambahkan yogurt. Ini yogurtnya ya, kalau yang di UK bisa pakai ini. Saya belinya di Ocado. Ocado. Ocado, Ocado. Nah, ini 2 sendok makan aja. Nanti sisanya saya bikin frosting. Jadi, nggak bisa makan dairy, no problemo. Aduk sebentar lagi, udah tinggal di masukin. Nah, ini sudah saya lapisin kertas baking. Jadi bisa dipakai VCO ya. Kayaknya nih kalau saya ulang lagi mungkin saya lebih pilih pakai VCO deh, karena wangi, lebih wangi. Oh, lupa masukin vanila. Parah nih Bu Debi. Parah. Saking segitu ugal-ugalan ini enggak apa-apa. Nanti masukin aja belakangan. Vanila kan cair ya, dia ini kok melumer saat dimasak. Tambahkan vanila sedikit ya, biar wangi. Dan ada tambahan added anti-inflammatory-nya. Gampang kan bikin dairy free, gluten free, sama aja. Ups. Sekitar 1 sendok teh. Ya, dia akan menggabung sendiri kok. That's how I look at cooking, you know. Gak usah dibikin serius. Aduk. Asal semua bahannya pas, enak. Lucu kan? Ngelawak pagi sampai subuh-subuh. Siap dimasukkan ke oven. Sip, lalu yang kedua ini egg free kalau ini ya. Contekan berikutnya. Nah, tadi ini sudah saya aduk. Ada siapa aja? Halo. Tepung singkong bisa Bu? Bisa. Gunakan yang lokal. Kemarin saya tuh waktu lagi Kencitit tidur, lagi demo, saya tuh bilang pakai gunakan lokal, bisa lebih baik buat DNA kita. Sering nanya, kok bisa bisa
bisa baik buat DNA kita. Ya gini aja, setiap manusia itu diciptakan berdasarkan geografinya masing-masing sebenarnya. Cuma ada manusia seperti saya yang seperti kutu loncat pindah-pindah tempat geografinya ya, bukan di tempat habitatnya. Nah itu sebenarnya bisa mempengaruhi kesehatan saya kalau saya terlalu jauh dari makanan yang harusnya menjadi DNA saya. Jadi kalau kita memang asli orang Indonesia, di Indonesia itu singkong tumbuh normal, berarti lebih baik makan singkong dibandingkan makan gandum. Karena nggak ada di Indonesia kan gandumnya kan? Gitu aja deh, simple hidup ini. Kalau mau sehat gitu aja. Walaupun saya tinggal di UK sudah 16 tahun, saya nggak so mentang-mentang langsung makan tepung terigu tiap hari karena enggak, DNA saya tetap Indonesia. Begitu. Oke. Jadi saya tetap makan singkong, makan ubi, makan nasi dan yang lain-lain. Ini saya taruh dulu ya. Jadi sekarang kita bakal bikin butternut pancake ya. Ini tuh sarapan sehat buat keluarga, buat empati juga bagus, buat para orang-orang yang mau belajar, Bu, saya nggak bisa makan sayur, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, ini bagus banget, simple to make, tinggi proteinnya, ada karbohidrat kompleksnya. Enak. Nah ini super gampang banget. Saya pokoknya nyarinya yang gampang-gampang deh ya, biar kita nggak punya alasan lagi. Saya nggak bisa Bu bikinnya. No excuse. With me, no excuse. Jadi 1 cup butternut squash yang sudah dikukus dan dihancurkan in the top. Ya. Ya kan? Oh, finger foodnya apa kalau nggak boleh makan tepung? Pung, kalau nggak boleh makan nasi, ya ampun, banyak. Lalu 2 eggs, 2 telur yang saya rubah menjadi 2 sendok makan chia seed dicampur dengan air. Ya, ini buat ngiketnya. Tapi juga chia seed tinggi apa, yo? Ayo, yang udah ngikutin saya, chia seed itu tinggi apa? Ada yang bisa menjawab? Apa saya perlu kasih door prize nih biar menjawab? Bikin apa, Bu? Bikin kue butternut squash cake, gluten free, dairy free. Oke, okay. Yang cake-nya pakai telur, yang pancake-nya butternut squash pancake free. Free eggs, free gluten, free dairy. Okay. Lalu saya tambahkan cinnamon sekitar 1 sendok teh. Lalu vanilla extract 1 sendok teh. Nah, ini resepnya pakai whole wheat flour. Nah, di situ saya ganti-ganti ya. Tinggal ganti-ganti aja kok sebenarnya. It's that simple. Aja. Terata. Saya masukkan, kalau kali ini tadi kan gluten free flour, saya sekarang masukkan oat flour. Jadi ini tuh healthy breakfast banget gitu deh ya. 2/3 cup ya. Covernya udah di. Siapa lagi yang masuk sini? Ayo. Bikin. Udah dijelaskan kan ya? Ada lagi baru datang.
Ayo bantu saya jawabin kalau yang baru masuk. Ibu, aku habis makan ubi singkong, perut jadi kembung. Kenapa ya? Karena tiba-tiba ibu makan karbohidrat kompleks, jadi tinggi seratnya. Bakteri baiknya senang, bakteri buruknya tidak senang. Keep doing it aja, Bu. Sabar, pelan-pelan. Makannya jangan banyak-banyak, dikit, dikit, dikit ya. Dan ingat, campurin sama sayur. Aduh, ini tumpah-tumpah. 2/3 ininya ya, tepungnya ya. Ini saya pakai oat. Penasaran, kemarin suami saya bikin roti katanya kurang kurang sukses dengan dengan oat. Jadi saya membuktikan bisa kok, sukses kok. Bikin lebih sehat. Ini ya, bagi yang bilang nggak bisa, saya juga sebenarnya nggak terlalu sering. Kalau masak saya selalu tiap hari, tapi kalau baking tuh enggak. Dulu saya cinta banget baking. Sebenarnya baking tuh easy, really easy. Saya tinggal ikutin resep aja dan ada favorite. Kemarin sudah liatin kan favorite buku favorite saya untuk baking. Tapi semenjak saya berusaha untuk menghindari A, B, C, jadi agak sulit ya gitu. Jadi saya nggak terlalu sering sih. Jadi simple-simple gini aja, kayak kemarin saya bikin cookies. Sesimpel itu. Nah, ini udah tercampur. Okay. Nah, ini tuh somehow agak sedikit padat ya, kayak mau bikin cookies. Jadi kita sesuaikan aja. Saya akan campurkan sedikit coconut water. So this is a bit thick, so I'm gonna add a little bit of liquid in it, ya. Saya pakai coconut milk sedikit aja, dikit-dikit supaya lebih lebih cair. Yes, omega 3, betul. 100 omega 3 protein ya, low glycemic. Glycemic load-nya low. Dan gini. Tuh ya, tadi tuh yang ibu bilang singkong sama ubi jadi nggak enak perutnya. Gini, kita tuh terbiasa ya mengkonsumsi karbohidrat ya. Nah, kenapa makanya Indonesia tinggi sekali diabetesnya, karena kita kebanyakan makan karbohidrat. Nah, kalau makan karbohidrat usahakan dicampur sama protein, bagi yang punya keturunan diabetes seperti saya. Nah, makanya tadi saya bilang ini tuh perfect banget, kudapan perfect, karena ada karbohidratnya, ada proteinnya, dan bebas dari segala allergens. Oke, kita masak yuk. Saya gunakan yang kecil buat memang buat pancake. Lalu saya coba gunakan sekarang pakai minyak kelapa ya, biar benar-benar free 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 free
karena ini lebih gentle ya kalau masak yang free-free ini. Oke, mudah-mudahan sukses. Life ini, life. Sabar. Ini kan kalau ini kan memang tidak pakai telur ya. Jadi dari penampakan mungkin agak tekstur agak berbeda. Coba kita bikin satu dulu ya. Kalau pas, kalau pas kita lanjut. Kalau enggak kita encerkan dikit lagi. Sambil ngobrol. Halo, 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 Ibu. Selain pakai labu, bisa pakai apa ya? Nah, it's a good question. Ada yang bisa pakai pisang, ada yang kalau ibu mau pakai carrot bisa. Nah, ini justru is a good way untuk variasikan kalau orang apa keluarga masih belajar untuk makan sayur-sayuran, ya. Harusnya bisa pakai zucchini juga, Bu, karena teksturnya. Ya. Nutrisinya biasanya pengganti telur. Buat vegan ya, Bu. Bukan hanya buat vegan, Bu, karena banyak sekali sekarang anak-anak yang sensitif dengan telur, terutama putih telur. Gitu. Jadi kenapa saya bikin ini, bukan vegan, saya bukan vegan, tapi memang udah fakta banyak sekali orang atau anak-anak yang sensitif ya dengan telur. Jadi daripada kita nyakitin diri sendiri makan makanan yang kita sensitif, kita cari alternatif yang lebih sehat gitu. Sesimpel itu loh, Bu, kalau anak-anak sering batuk pilek atau nggak nyaman tidurnya, mungkin ada allergensnya, ada sensitivitasnya. Nah, telur adalah salah satunya yang banyak sensitif gitu. Yuk, I'm cooking, I'm actually showing you the video. Kita cobain satu, soalnya saya mau bikin frosting juga nih. Kalau masih ada waktu saya frosting, nanti kalau kuenya jadi kita pakein coconut yogurt frosting. At the meantime saya iniin gulanya dulu ya. Saya nggak mau pakai gula caster sugar, saya mau ganti dengan gula merah, dengan maple syrup, dengan madu. So I want to show you, kita bisa loh bikin makan kue tapi lebih sehat buat tubuh kita. Gulanya bukan gula putih yang bikin ketagihan. Saya itu kalau makan nastar nggak bisa berhenti. Kenapa? Karena ada gulanya. Gula is very addictive ya. Jadi eman-eman. Nah, kalau gula-gula alami itu mereka kita dapat satisfied atau kita terpuaskan keinginan untuk makan gulanya. Tetapi tidak menaikkan gula darah kita, spiking our blood sugar. Where is my sutil? Mana sutil saya? Sutil andalan. Kita lihat ya. Oke, enggak nih? Ditonton live loh. Ini nggak pakai uji coba ini. Apa ya namanya juga Ramadan Cooking Club. Nah, nggak kelihatan, maaf ya. Yang di YouTube kelihatan sih. Oke kok. Kelihatan nggak? Anakku sensitif sama oat, Bu. Ya udah ganti sama tepung singkong, nggak apa-apa. Ganti sama tepung gluten free, tepung beras juga bisa ya, Ibu Devi. Melongok balik. Bu Dev, jam berapa di sana? Jam sekarang sudah hampir jam 11.
Yes. Bone broth kalau nggak menjeli kenapa ya Bu ya? Mungkin kualitas dari tulangnya Bu. Ibu pakai apa? Tergantung banyak airnya juga sih Bu dan berapa banyak tulangnya. Ya. Tapi gini deh, kalau ibu udah mengikuti aturannya, nggak perlu kayak memastikan jelly atau nggak jelly kok Bu ya. Jangan terlalu kayak kaku banget gitu sama peraturan harus menjeli nggak menjeli gitu. Omega 3 Bu, yes, Bunda Avatar. Wih, Ibu Debbie bawa laptop sambil masak. Nyontek. Karena memang menggunakan resep ini saya mau ngeliatin aja sebenarnya tuh kalau mock baking baking itu banyak sebenarnya banyak ada di Google coba-coba aja yang paling gampang apa ngebayangin udah susah aja kebanyakan makanya nggak mau nyoba padahal sih kalau dibuat biasa aja gampang aja Bu ACV yang bagus merek apa ya buat bayi cari yang lokal aja Bu kalau misalnya nanti saya bilangin yang merek apa break gitu yang saya bisa pakai break gitu ntar kemarin ada yang bilang itu nggak apa nggak halal apalah gitu aku juga bingung nih jadi ada katanya ada yang lokal yang halal coba dibantu yang lain nah ini sudah jadi satu. Voila. Voila. Interesting bentuknya. Bisa pakai pisang, bisa pakai avocado, dicoba aja Bu, coba-coba. Oke, saya masih pakai minyak lagi. Dikit-dikit. Gitu. Ini apa? Malam ibu bikin apa? Aku bikin cake, butternut squash cake, dan butternut squash pancake ibu. Sama bu saya pakai panaster ya. Untung sekarang sudah ada pineapple crumble. Lebih gampang dan juga udah ada gluten free loh sekarang. Kalau nggak salah Unis gluten ya bikin enak tuh. Aku udah nyoba itu. Pricey, cuman ya worth it lah kalau kepengen banget ya. Dia juga pakai gulanya gula aren deh kalau nggak salah. Bu, mau dong resep pineapple crumble-nya yang kemarin ibu pernah cerita rasanya kayak nastar. Kan ada di YouTube, coba ditonton. Ada bu, udah saya basic. Gampang banget bikinnya dan sumpah itu kayak nastar. Oh ya Bu Dep, di sini banyak tebu peras. Aman tidak untuk pemanis smoothies? Karena kalau air kelapa jarang ada. Boleh Bu, boleh. Tebu peras. Local milk vinegar ada di health di health supplies itu local yang saya tahu dan saya pernah coba itu enak enak dan harganya juga terjangkau ya lebih terjangkau. I suppose bener nggak lebih terjangkau yang udah pernah beli. Vinega atau ada vinega juga. Mereka juga ada varian cuka nanas ya betul. Makasih Bu. Oh ya fish oil dari Healthy Care itu rekomendasi dari Ibu ya. Jadi di grup itu di Telegram grup kan banyak sekali apa ibu-ibu yang aktif ya. Ada yang Bu kalau yang lain-lain mahal ada nggak alternatifnya. Jadi sok saya suruh coba cari. Nah, ada tim khusus saya di Root of Life di Telegram group itu, ibu-ibu yang rajin mencek gitu dan mencoba sendiri.
terus mereka kasih feedback. Nah itu serunya tuh Telegram grup kayak gitu ya, bagi yang belum join, join lah. Nah mereka bilang sih ini lumayan oke feedbacknya, karena saya sendiri belum mencoba. Harganya lebih murah, tapi dosisnya aja ya. Saya selalu bilang kalau lihat sesuatu barang lebih murah suplemen itu, kita lihat dosisnya aja. Terkadang hitung-hitungan jadi sama aja. Kenapa? Karena misalnya yang mahal itu satu kapsulnya 750 mg EPA-nya, sementara kalau yang murah itu 120 mg. Jadi untuk memenuhi dosis treatment, therapeutic dose-nya itu ya harus kali berapa tuh? 120 ke 750 bisa 6 kapsul. Jadi hitung-hitung aja. Sebenarnya sih ya gitulah. Tapi kalau misalnya buat maintenance aja sih oke gitu loh. Karena kan kalau maintenance paling sekitar ya 400, 300 sampai 500 masih oke lah gitu. Tergantung kita makan ikan apa enggak. Kalau ACV Tahesta, produk lokal sini ada di Jawa Tengah, Tahesta. Nah, coba aja Ibu dicoba. Coba ada mothernya enggak? Kalau ada mothernya bisa. Sebenarnya kemarin juga saya ada coba di eksebisi. Nah, dia itu lokal, tapi saya lupa namanya apa. Saya udah nyoba cari ada merek Break with the Mother. Kalau untuk yang keringat pakai diapakan Bu? Dicampur aja, dibikin paste sama VCO sama sama baking soda Bu. Grup Telegramnya bebas join, bebas, free of charge. Tapi jangan dibikin buat jualan ya. Itu khusus memang untuk benar-benar, kalaupun jualan memang jualan untuk yang bermanfaat bagi semua dan memang sesuai dengan naturopatik. Jadi misalnya ada dari satu member yang jadi klien saya, terus saya bilang nih anaknya nggak boleh makan ini, terus ibunya akhirnya mampu membuat kue apa gitu ya, atau susu apa, terus dia mau cobain ke apa grup lainnya gitu, boleh nanti kalau dijual juga boleh gitu aja sih. Saya saling membantu, jadi bukan cuma tempat untuk mendapatkan informasi tapi juga mendapatkan solusi kalau bisa gitu. Tapi trikinya saya harus minta semuanya aktif, jadi kalau dapat informasi ya harus bagi informasi juga gitu. Fair kan? Nah, yang ketiga nih ya. Memang secara tekstur nggak akan sama dengan apa ya, pancake biasa ya, yang dengan tepung terigu gitu. Cuman at the end of the day, kita itu makan untuk apa sih? Kita makan untuk sehat dan hidup, apa kita makan untuk apa, hawa nafsu kita aja? Food for thought for today. Apalagi yang punya GERD tadi tuh, yang makan ubi sama itu aja langsung gak enak, itu berarti udah sensitif tuh perutnya. Hindarin ya tepung terigu. Bu, maaf, Bu nanya vitamin D anak saya 28,8, kurang ya Bu? Ya coba aja lihat aturan kurangan kelebihannya. Orang minimal 30, 28,8 kurang nggak? Nanya saya, coba Ibu jawab sendiri, kurang nggak? Kurang lah Bu. Dan kalau saya kan selalu bilang, kalau klien saya atau semua kalau mau sehat, minimal di 50 atau 80. Ya kan? Nama telegramnya adalah Root of Life dalam kurung akar kehidupan. Kalau yang udah gabung boleh di-share linknya di sini. Bu, cauliflower bisa disimpan kalau bisa sebelum atau sudah dikukus, Bu? Sebelum dikukus aja, Bu. Sebelum dikukus ya. Bisa disimpan, maksudnya disimpan di freezer. Masukin freezer aja Bu ya, kalau bisa.
Oh, cauliflower rice, cauliflower rice. Kalau bisa cauliflowernya, kalau ibu mau simpen di freezer, cauliflowernya dulu. Ntar habis itu baru ibu, kalau udah ibu tow, baru ibu proses gitu. Ibu dosis fish oil anak-anak usia 3 tahun, 7 tahun, dan 10 tahun apakah sama? Saya pakai Bare Biology Superhero. Dosisnya 1 mil. Oke, kalau tanpa konsul, ikutin aja aturan pakainya. Kan saya nggak tahu anak ibu makan ikannya berapa, lemaknya berapa, kebutuhannya berapa, ada masalah lain apa enggak. Nggak sesimpel itu ya, Bu ya. Ikutin ini aja aturan apa dari kemasan aja, ya. Itu kalau apalagi kalau cuma untuk menjaga ya, bukan untuk kalau yang saya sarankan itu kan memang untuk pengobatan ya, dosisnya yang spesifik harus gitu. Itu Bare Biology udah tinggi kok ininya dia dosisnya. Oh, saya tahu nih. Minyaknya harus kayak tadi, kayak yang pertama. Harus agak. Bu, suami saya suka mah kambuh kalau minum kopi dan makan pedas. Terus disembuhin dong mahnya. Mah itu bukan harga mati kok, Bu. Mah itu saya juga dulu punya mah. Dan sebenarnya mah itu juga nggak ada dalam kamusnya ini loh, medis loh. Adanya dispepsia, IBS, IBD gitu. Mah itu penyakit orang Indonesia. Jadi tetap harus fresh ya, Bu, cauliflower rice nggak bisa disimpan di freezer setelah dihaluskan. Thank you, Bede. Ideally sih enggak, Bu, gitu. Ideally kalau bisa sih kita prosesnya proses langsung makan ya. Saya tuh kalau sama sayuran begitu, boleh freezer, begitu begitu dapet beli langsung di freezer kan, habis itu baru diproses. Begitu diproses langsung dimakan. Kalau itu kan gampang banget tuh buatnya, Bu. Kalau yang nasi biasa yang difermentasikan baru gitu. Oke. Bu, penderita asam urat nggak boleh makan protein hewani. Kalau organik tetap nggak boleh ya, Bu. Mau sembuh apa enggak? Sayurannya fokus di sayuran. Aduh, fokus di sayuran. Bu, protein hewani itu mau organik nggak organik punya urik asid tinggi. Sayurannya kurang itu yang punya asam urat, kurang makan sayur. Belajar makan sayur dulu, nanti baru boleh pelan-pelan makan makan apa makan protein hewani lagi. Oke? Fair kan? Belajar makan sayur dulu, udah banyak sayurnya seperti sesuai yang Kemenkes RI anjurkan. Saya dengar ini bukan bukan naturopati lagi, Kemenkes RI loh. Jadi yang pada komplain-komplain soal pemerintah nggak A, B, C, udah belum ngejalanin yang pemerintah anjurkan? Makan sayur setengah piring, simple kok hidup sehat itu. Ya kan? Siap, Bu, gampang banget, Bu. Enak lagi suami nggak berhenti bilang enak cauliflower rice. Ih, keren Ibu Lofi. Ini Ibu Lofi yang suaminya belanja ke pasar ya. Apalagi dia bilang murah ya, tuh kan. Siapa yang mau join tuh, didoain rame-rame yuk. Biar suami-suaminya makan cauliflower rice. Kemarin juga suami saya makan cauliflower gua sama si udang jumbo itu lahap banget sampai nambah dua kali. Sampai bingung aku. Habis mah dia. Jadi kopi cabe yang merusak mah bukan hanya gluten. Duh, ini mesti belajar lagi nih Bu dia. Bukan, Bu. Kopi cabai itu cuma mencetusnya aja yang rusaknya glutennya sama makanan proses, Bu. Gitu ya. Jangan nyalah-nyalahin cabai. Cabai itu tinggi vitamin C. Cabai itu buatan Tuhan. Kopi juga sama. Tapi kopinya si ibu si bapak itu dicampur sama yang macam-macam apa enggak? Kalau kopi hitam doang boleh sekali sehari satu cangkir. Tetapi disembuhin dulu mahnya gitu ya, Bu ya. Abis itu baru bisa enak loh, makan segala macamnya enak. Disembuhin dulu mahnya.
mahnya itu yang bermasalah. Jadi yang gluten sama makanan prosesnya dihindarin dulu, disembuhin perutnya dulu. Gimana nyembuhin? Coba cek highlightnya sama Bu Debi atau ikutan webinar sekali-sekali biar benar-benar paham luar dalam, nggak cuma ngambil secumprit 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 nanti nggak menyeluruh ilmunya gitu. Baca dulu deh semua, kalau baca dulu semua highlight saya biar tambah terang ya, kenapa apa yang terjadi. Kita tuh kalau ini harus belajar akarnya. Namanya naturopathic medicine itu belajar akarnya. Kenapa kita bisa kena kita bisa kena mah in the first place? Kenapa? Nah, udah jadi 3. Ambil ngobrol kan ya, gampang. Emang mesti sabar. Tapi ingat yang namanya proses pencernaan itu berat loh, pencernaan kita. Jadi kalau dikasih yang instan-instan, dikasih yang diproses-proses, ya makanya kena mah, dispepsia, GERD dan lain-lain. Kalau ini tuh makanannya halus, pelan-pelan kita bikinnya. Kita juga menghargai proses. Sambil bikin begini nih, hidung saya mencium wanginya, lidah saya tercipta. Kalau lidah saya tercipta, itu berarti tubuhnya saya udah lagi menciptakan enzim untuk mencerna makanan ini. Jadi udah ngirim signal nih otak saya nih, ada makanan loh, dia lagi masak loh. Terus jus pencernaan saya juga terbuat gitu ya. Jadinya gitu. Apa sih Bu Debi? Sebentar ya, saya tuh kepengen, penasaran mau bikin frosting dari yogurt gitu. Tapi ugal-ugalan, saya pakai gula merah instead of pakai gula tepung. Gimana? Gak apa-apa ya, namanya juga usaha. Sebentar. Sebentar ya. Kalau ada yang mau menghibur yang lain boleh loh, yang nyanyi. Gak bisa ya. Saya deh nyanyi kalau gitu. Could you be the most back. Siapa lagi mau nanya? Kalau ke pasar bawa variasi saran hijau buat green smoothies. Aduh, keren banget sih. Siapa nama suaminya? Dikasih penghargaan suami pemenang Ramadan Cooking Club. Masak kudu sambil happy ya, Bu? Iya dong, masak itu perlu doa. Harus gini. Yang namanya sistem pencernaan kita itu hanya bekerja di saat kita itu happy. Jadi, kalau lagi gak happy, jangan makan, puasa aja. Gitu ya. Tuh, itu ilmu loh. Ilmu naturopati. Itu bisa dapetnya di seminar saya loh. Kak, itu namanya parasympathetic system ya, bagi yang mau belajar. Pantengin aja terus Ramadan Cooking Club Bu Debi. Lama-lama pinter sendiri. Nah, ini saya... Tapi harus terbuka pikirannya, jangan harus, kan saya udah bilang, harus unlearn to relearn. Harus membuka wawasan kita untuk belajar. Ya, ini belum keren. Ya, beginilah ya. Belum mateng, sudah dibalik. Gimana sih Bu Debi? Sebentar, saya tuh penasaran, kepengen bikin frosting pakai coconut yogurt. Bisa gak ya? We'll see. Kita coba dikit dulu ya. Tambahin. Bu, sorry kalau brand nanya brand terus. Untuk essential oil recommend merek apa? Bisa kalau aku pakai YL, mau tahu brand lokal UK. Oh, banyak, Bu. Ibu punya natural udah ngecek natural dispensary belum? Banyak. Yang ini aja cari yang apa, yang organik, Bu. Saya sih nggak pakai itu, nggak pakai merek itu.
karena nggak ada juga di sini ya. Eh, ada nggak sih? Aku juga nggak tahu. Saya sih di natural dispensary aja belinya. We'll see. Bisa nggak saya bikin frosting dengan gula merah dan yogurt? Biasa kan pakai cream cheese. Kita coba ya. Saya bukan ibu Yuar nih. Kalau ibu Yuar jago jago pisan bikin kue. Not bad lah. Oke kok. Bisa. Ini bisa bikin dalgona ini. Siapa yang udah bikin dalgona? Semua orang bikin dalgona. Oke. Coba. Yum. Enak kok, enak. Enak. Ada Bu, banyak sekali itu. Ada yang saya pakai tuh, ada beberapa sih ya. Neil Shirt juga kalau dia masih bikin dulu ada sih kalau Neil Shirt. Waduh. Makan teman-teman, ini ada gagal yang sudah satu ini. Tapi yang lain ini kok oke kok. Enak. Eh, maaf, di sana lagi puasa ya. Hikmah Ramadan Cooking Club, Bu. Tiap hari kami nonton bersama. Awal-awal saya nonton sendiri, kemudian saya gedein aja suara HP biar suami ibu ke Debbie kedengeran. Sampai anak-anak suka nonton Tante Debbie masak. Oh, aku terharu. Ibu jadi bikin saya tambah semangat. Nah, yang kayak gini-gini nih. Saya orangnya cemen kalau soal gini-gini ya. Gampang terharu. Bagus deh kalau begitu. Nggak apa-apa deh, saya capek-capek. Satu keluarga, satu Ramadan itu udah jauh lebih berkah buat saya. Di sini lagi jam 11, Bu, udah jam 11 lewat nih, udah lewat body clock saya nih seharusnya. Bu, kalau panci dari kaca, luminar, apa masih ada yang mengandung timbal dan logam berat, Bu? Saya pakai gini, kalau kaca dan ada timbal beratnya ini, kalau dipakai buat bikin kayak masak lama gitu loh, Bu. Tapi kalau masak cepet, nggak apa-apa dipakai. Kalau untuk masak lama, pakailah yang lebih bagus, kayak mau bikin bone broth gitu ya. Emang kudu niat kalau mau bikin bone broth itu, pakai yang tanah liat aja kalau memang mau bikin bone broth. Oke. Simpelnya jawaban saya nggak tahu sih mulai menak itu apa. Soalnya kemarin tuh ini masalah panci tuh serius ya ternyata ya. Saya selalu tanya ini, Bu, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Aduh, Bu, gini deh ya. Budget kita berapa? Budgetnya berapa? Cari yang sesuai budget kita, yang kita nyaman, nyaman sama suami, nyaman sama diri sendiri, nyaman sama keluarga yang lain-lain. Cari yang paling bagus sesuai dengan budget kita. Itu aja. Ada stainless steel, ada cast iron. Ya, cast iron juga gak mahal kok, Bu. Ini murah meriah. Saya ada kasih pilihan beberapa kan ya. Gitu. Gimana? Jawaban saya udah menyenangkan apa enggak? Memuaskan atau enggak? Soalnya tadi saya baru dapat info ada bahan yang begini-begini, ternyata ada kandungan yang tidak, yang berbahaya juga. Tapi udah terkandung terkenal. Jadi kita harus cari yang ini aja deh, yang sesuai budget kita, cari yang alami aja. Kalau saya bilang stainless steel, cari aja yang stainless steel. Ya kalau pakai yang kaca jangan dipakai buat ngomongin cerat, maaf. Keselnya keluar. Kesel saya malah sama orang-orang yang suka bohongin panci-pancian ini. Gitu, Bu.
aja nabung-nabung kok beli beli itu tuh si panci ningrat. Ini saya masih nggak ada kan panci ningrat. Aduh, Bu Dewi udah mau kecap. Ya, udah mau habis. Oke. Salam sehat selalu. See you besok ya. Ini sukses kok bikin coconut yogurt. Ya ampun, Dad. Tumpah. Okay, YouTube. Don't forget to like, comment, and subscribe. Take care. Bye.